Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Di video kali ini saya akan membuat eksperimen bagaimana kalau gula atau sugar free ya dicampur dengan lem Ateco. Apa yang akan terjadi? Seperti ini teman-teman, kita campurkan lem Ateco dengan gula. Kita teteskan di sini. Seperti ini. Nah, lihat setelah 2 atau 3 menit teman-teman. Kalau kita perhatikan tidak ada reaksi atau asap yang mengepul untuk campuran Ateco dengan gula ini. Dan kita akan mengebornya. Ternyata keras ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Jadi saya paksakan untuk mengebornya. Ternyata hasilnya itu keras sekali teman-teman. Nah, sampai segitu kerasnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kita akan memanfaatkan gula dengan lem Ateco. Pertama kita sediakan potongan kertas sekecil ini. Setelah kita dapatkan potongan kertas yang sekecil ini, lalu kita akan memasukkan lem Ateco ke dalam kertas ini secara merata ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Kita ratakan lem Ateco seperti ini sampai rata ya teman-teman. Nah, kalau sudah rata teman-teman ambil sedikit gula saja ya teman-teman. Nggak usah banyak-banyak, nanti tidak bisa membuat teh hangat atau teh manis. Lalu kita campurkan atau kita buburkan ke dalam lem Ateco yang sudah ada di kertas potongan kecil tadi teman-teman. Seperti ini. Dan seperti ini. Mungkin tampak sedikit yang belum nempel. Kita tambahkan lem Ateco lagi. Lalu sisa gula yang tadi yang tumpah masukkan aja. Jangan ngambil lagi. Nanti tidak bisa membuat teh anget. Nah, setelah itu diamkan selama 10-15 menit. Oke teman-teman, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Jadi ini jangan keras. Dan kita akan mencoba untuk menggosokkan ke dalam kayu ini teman-teman. Gosok sekeras-keras mungkin ya teman-teman. Nah, hasilnya teman-teman lihat, kayu tersebut halus teman-teman. Nah, oke teman-teman, demikian, semoga bermanfaat.